Sejumlah hewan peliharaan ditampilkan dalam pameran hewan yang digelar di salah satu mal di Makassar, Sulawesi Selatan, seperti kucing, anjing, dan kura-kura termahal di dunia. Kura-kura yang diberi nama Aldabra ini berasal dari Afrika yang memiliki panjang 40 cm dan diperkirakan memiliki umur mencapai 200 tahun. Aldabra menjadi kura-kura termahal di dunia yang dihargai 40 juta rupiah. Untuk ukuran bayi kura-kura berjenis Aldabra celis gigantea ini biasanya dihargai 15 juta rupiah. Populasinya pun sangat kurang. Buat kura-kura di sini kita banyak punya jenis spesiesnya. Salah satunya adalah Aldabra. Kura darat terbesar nomor 2 di dunia. Dia dari Afrika. Buat sekarang ini 1,3 meter. Ya, buat cara peliharanya dari kecil hingga besar itu pagi kita harus rendam dan jemur agar kita mengeluarkan pupnya kan, supaya apa, kayak nggak ada penyakit di dalam badannya itu. Buat makanannya sendiri juga kita pakai repkal, buah, sayuran, itu aja kok. Pameran hewan unik dan langka yang digelar ini sebagai bentuk kepedulian terhadap hewan yang terkadang tidak terurus. Jadi kegiatan animal ini merupakan bazar pet dan makanan yang diadakan oleh event organizer saya, LV Project, secara rutin tiap tahunnya. Jadi event ini memang bertujuan untuk mempertemukan para pet lovers yang ada di Kota Makassar ini, di mana kita bisa mengedukasi masyarakat Kota Makassar untuk lebih mengenal petnya, untuk juga bisa memelihara binatang seperti apa, dan juga untuk kesehatan hewan-hewan. Di sini juga akan dihadirkan dokter hewan dan juga klinik-klinik yang ada di Makassar. Nah, bagi Anda pecinta berbagai jenis binatang dan ingin melihat kura-kura termahal di dunia, Anda bisa mengunjungi pameran ini yang berlangsung hingga 16 Oktober 2022. Rama Pratama, Kompas TV.